tetap menjaga undang-undang, bahwa undang-undang telah mengatakan bahwa yang dapat memilih itu adalah orang-orang yang terdaftar di DPT. Bawaslu sejak awal telah meminta kepada KPU dan juga kepada Komisi 2 bahwa Bawaslu juga mendukung gerakan anti korupsi. Nah, itu yang telah kami sampaikan. Kami sejak awal sudah mengatakan bahwa sebelum PKPU 20 keluar bilang, ya kalau mau gerakan anti korupsi silakan, misalnya kita kasih tanda di surat suaranya, atau misalnya ada pengumuman caleg mana saja yang sudah yang pernah menjadi mantan napi koruptor, atau misalnya dibuat di TPS ada daftarnya atau ada fotonya di itu. Kan kami sudah diskusi dengan KPU jauh sebelum hari ini, pada saat kita pembahasan PKPU 20 seperti itu, dalam rangka untuk mendukung gerakan anti korupsi. Kalau Bawaslu sudah menerima surat putusan MA belum? Sampai tadi pagi kami belum menerima surat atau salinan daripada putusan Mahkamah Agung. Jumlah DPT Pak, sekarang berapa Pak?